Jessica. Apa khabar korang kat sana? Alhamdulillah, akhirnya sampai juga dekat Stockholm City. Sejuk sangat-sangat. Asyik baik ada hand gloves actually. Okay, so macam nak cakap best tau, pergi cuci-cuci forever ni. Lepas tu kita dapat berdua kan dengan husband. Tak nak bawa, kalau husband tak nak ikut, kita bawa lah adik-beradik kita kan. Okay, so sebenarnya dekat forever ni senang je kita nak berjaya. Yang paling penting nombor satu, kita kena dulu percayalah kita boleh berjaya. Sebab ada orang dia takut, dia kata dia tak pandai. Tapi sebenarnya tak pandai tak apa, yang penting ikut je apa yang Kak Biza buat, apa yang leader-leader buat. Okay, lepas tu kita kena ada big why yang kuat lah. Kalau orang ni dia tak ada big why, big why ni contoh macam apa benda yang nak menolak dia untuk bergerak. Okay, kalau dia tak ada sebab pun nak berjaya kat forever ni, dia memang tak boleh buat forever ni walaupun benda ni senang. Okay, so Kak Biza awal-awal buat dulu sebab nak supplement kan. Lepas tu nampak duit macam boleh pergi pula. Tapi akhirnya terdapat macam-macam lah kat forever ni. Okay, lepas tu big why kena jelas. Kena sendiri kena yakin dekat forever. Lepas tu kena nampak insentif, datang kelas. Dan yang paling penting sekali, dengarlah audio Pak Nas tu. Daripada audio nombor 1 sampai 40. Okay, so kerjaan ni senang je. Rezeki ni senang je sepanjang dia datang kat kita. Tapi kalau tak datang kat kita, mesti ada sebab dia. Okay, so untuk korang yang belum lagi ada rasa nak berjuang kat forever, dengar dulu audio Pak Nas tu. Okay, doa minta Allah bangkitkan semangat kita untuk kita berjuang semula, bangkit semula dan kita berjaya lah insyaAllah. Okay, so Kak Biza doakan yang baik-baik je dekat korang semua. I just go. Sesungguhnya nikmat Allah bagi nikmat kenal dengan I just go korang-korang semua sekali, satu nikmat yang sangat-sangat besar. Kak Biza harap kita bukan bersama-sama dekat atas dunia ni je, nanti insyaAllah dekat syurga pun kita sama-sama juga. Okay, so ingat Kak Biza punya pesan, hidup kita penuh keajaiban. Okay, sama-sama kita fight mission 2455. Terbaik. Assalamualaikum. Bye.